Terawangan anak indigo terbukti. Erupsi Gunung Semeru pertanda ada janji masa lalu yang tak ditepati. Sebelum kita lanjut, sebaiknya Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Karena satu subscribe dari kalian sungguh sangat berarti bagi kami untuk kedepannya. Jika sudah subscribe, oke, kita simak videonya. Gunung Mahameru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut meledak disertai guguran hawa panas dan hujan abu vulkanik. Hujan abu yang cukup tebal sehingga dua kecamatan terlihat gelap gulita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore kemarin. Sebelumnya juga beredar kabar salah satu anak indigo yang berasal dari Kediri, Jawa Timur pernah menerawang peristiwa ini. Anak indigo yang bernama Tigor Kotadan kini jadi pembahasan warganet. Ternyata Tigor sudah meramal hal tersebut sejak bulan Mei 2021. Tanpa menjelaskan mengenai waktunya, Tigor dengan terang menyebut tiga gunung, masing-masing inisial M, A, dan U, serta Gunung Semeru. Lebih lanjut, Tigor Kotadan di salah satu video wawancaranya yang sudah diupload pada 19 Oktober 2021 lalu, Tigor mengungkapkan bahwa Semeru menagih janji, di mana ada janji yang harus ditepati. Tigor juga kembali mengingatkan untuk warga yang terdampak agar selalu waspada. Dan jangan lupa untuk bertanya ke sesepuh setempat. Sebagai anak muda atau warga sekitar, kalau bisa bertanya kepada sesepuh, ungkap Tigor. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.